Tindakan pemimpin atas ni apa yang sama ada yang ada sekarang, sedia ada sekarang ataupun yang telah pergi dan keluar dan datang dan pergi balik. Ini apa ni orang kata meredahkan ya perbuatan mereka pada masa yang lampau dan salah menyalahkan antara satu sama lain dan akhirnya membuka pekung parti kita dan akhirnya menjejaskan usaha pemimpin-pemimpin bawah ya untuk meyakinkan rakyat terutamanya orang muda bahawa UMNO ini merupakan parti yang masih lagi berkredibiliti dan juga berintegriti yang tinggi. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ke atas ni mendedahkan ya apa yang berlaku ya sewaktu pemerintahan UMNO sebelum ini, maka ia juga apa ni tidak akan meyakinkan orang muda bahawa hasrat mereka untuk memilih kerajaan yang telus ya, kerajaan yang jujur yang akan melaksanakan tanggungjawab dengan keterusan ini tidak akan tercapai.